Tontonan puan-puan, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang kedua. Ini dari STN003 Mantang. Kami panggilkan dulu seniman dan asisten senimannya, silakan naik ke atas panggung. Mic satu lagi mana tadi? Pan satu lagi mic-nya mana? Oh iya, apa ini? Ini dia. Yang di tengah adalah Salihuddin namanya, di sebelahnya Zainuddin Ahmad Yani. Ya, ini kita akan menampilkan apa nih Pak Saleh, boleh kiranya menyampaikan apa kira-kira yang akan disampaikan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Salihuddin dan asisten saya sendiri bernama Zainuddin Ahmad Yani. Yeah. Baik, kami kelompok Din semua di sini. Oh, Din. Jadi pada hari ini alhamdulillah kami bergerak di bidang seni tari. Jadi pada hari ini kami akan menampilkan tari, sebuah tari yang berjudul Joget Hitam Manis. Baik, anak-anak kami dekat sebelah sana, kecil-kecil, cantik-cantik, dan siap bersedia untuk masuk di sini. Joget Hitam Manis ini adalah salah satu jenis tari tradisional Kulon Riau. Yeah. Jadi, oh, jadi sengaja saya mengajarkan atau memberikan materi kepada anak-anak didik di SD003 Mantang yang ini. Tradisi, ya? Yang tradisi. Yeah. Jadi mereka wajib mengenal tradisi mereka dulu, baru mereka mengenal kreasi. Betul. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa menampilkan yang terbaik. Amin. Tapi para seniman kat sini macam nak terputus aja untuk tunggu anak-anak kami ditampil. Yeah. Yeah? Baik, anak. Hanya itu saja mungkin. Baik. Yeah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan asisten Zainuddin Ahmad Yani. Silakan bersiap, musik sudah oke? Oke musik? Oke, siap. Peserta tari siap? Baik, jenjen tuan-tuan dan puan-puan serta para bapak, ibu, dan guru pembimbing dan kepala sekolah sekalian. Kita sama-sama saksikan penampilan kedua dari SDN 003 Mantang dengan tari judul Joget Hitam Manis. Dipersilakan.